Enggak, maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Hah? Enggak usah ngambek juga. Bukan enggak usah ngambek. Komunikasi kagak ada. Lu tiba-tiba jalan berdua. Enggak, tak dulu, Bro. Lu tak dulu. Lu ngamuk. Lu enggak ngamuk. Ya iyalah. Ini lagi. Itu ngapain pegang-pegang? Iya, megang. Ih, kocak. Kocak lu berdua. Lu ambil tuh. Bodoh amat. Males gua. Bacot. Lihat sendiri kan kayak gimana lakuan kita sama teman gua sendiri. Kacau. Kacau anjing. Hello momen, welcome back to my channel Ben School. Kali ini, waduh, kacau. Perasaan gua nggak enak banget, anjir. Pantesan ya, gua dari tadi gua nongkrong ya. Gua di Om, tongkrongan gua kan namanya Om ya. Perasaan gua nggak enak. Kelewat lagi. Ah, dari tadi guys, gua nongkrong nih di Om. Perasaan gua nggak enak, coy. Gak tau gua kenapa. Gak lama ada yang DM guys. Fotografer di yang biasa disentuh Nirwana. Bem, tadi gue lihat si Benjol kok naik CBR ya, kan gue bingung guys. Ah, maksudnya salah lihat kali lu, gue bilang gitu. Enggak, beneran dia pakai hijab nih, biasa gue nongkrong sini guys. Iya beneran pakai hijab, katanya dia pakai kerudung warna apa gitu, gue lupa. Pantesan gitu guys, perasaan gua nggak enak banget dari tadi nongkrong. Gua ngelep aja kayak gimana gitu, kayak ada yang ngeganjel, nggak tahu kenapa guys. Ya semoga aja bukan dia gitu guys. Kalau dia, gua nggak tahu lagi dah. Emang iya sih nggak ada kabar si Gita, cuma maksud gua kaget aja, mudah-mudahan bukan dia gitu loh. Gua ngisi bensin dulu dah. Lu ngapain, bro? Bro, lu ngapain sama dia? Lah, ngapain? Itu dia mau, bener, nyata gitu. Ngapain? Hah? Ntar gue lagi isi bensin. Mau kemana? Kemana ya? Ke kafe. Hah? Kafe. Kok gak ngabarin? Kok gak ngabarin? Kok gak ngabarin? Kok sama lu ya? Lo kemana? Ngapain lu tuh? Bang, 20 bang, 20 talib. Anjing, gue tuh ngapain ya? Lu mau kemana tuh?
pantas ya perasaan gue enggak enak kan. Kasih bang. Gua ya. Lu minggir sini dah. Gua mau ngobrol. Gua mau ngobrol. Gua ngobrol bentar. Gua mau ngobrol. Capek. Ya? Enggak, lu mau kemana? Main, enggak, ya. Itu kita mau kemana? Main. Capek. Kok nggak bilang-bilang? Ya, kenapa? Lah, kok emang kenapa? Lu siapa anjing? Kok nggak bilang-bilang? Enggak, lu diem dulu. Gua nggak ada urusan. Kita yang aja sih, ya. Ya iya, gua mau nanya ini masalahnya. Kenapa? Yaudah, kamu? Aja, boleh masuk. Aku nggak bisa emosi. Lu kayak emosi. Lalu siapa? Enggak, kamu kok nggak bilang-bilang gitu? Kita lagi main di Pekansari. Main di Pekansari? Kok sama si Jero? Kok sama si Jero? Maksudnya apa? Yang nggak ada. Hah? Yang nggak ada. Lah kan aku diom. Pantesan ada yang DM ya, fotografer SN DM aku. Pantesan ada yang DM kayak gitu. Lihat kamu naik CBR. Ada, gak usah tahu lah. Maksudnya kok tiba-tiba sama si Jerul, maksudnya apa? Enggak, gua tanya sih Rul, lu ada hubungan apa gimana? Kok tiba-tiba berdua? Main apaan? Emang ada urusan apa sama dia? Gak jam diem, jangan diem aja, jelasin. Teman, ya terus? Kok nggak bilang-bilang? Hah? Kenapa nggak bilang? Kan bisa bilang dulu. Lu juga Rul. Kenapa lu? Kok mau? Kan dia lagi deket sama gua. Lah, gue enggak tahu kalau lu deket banget gitu ya. Gue taunya tuh lu cuma konten dia aja. Lah, lu ya harusnya lu bilang lah sama gue juga. Sama aja makan temen sendiri. Ya main biasa aja. Lu udah kalem. Ah, kocak lu. Aneh sumpah. Lah iyalah. Ini kayak orang enggak bersalah. Kenapa gitu? Kenapa sama dia? Ada hubungan? Hah? Serius? Nanya serius ini. Ada hubungan sama dia? Kok bisa sih? Bisa jalan berdua gini? Kebetulan. Kebetulan gimana? Kamu udah di Bogor, ngekos. Ya. Kenapa tiba-tiba kayak gini gitu? Gak usah cengengesan. Gak ada yang lucu. Maaf apaan? Enggak, aku pengen tahu jelasnya kayak gimana. Gak ikutan. Gue nanya sama lu, kenapa Rul? Lu ada hubungan lebih sama dia? Hah? Gue cuma mastiin aja nih. Enggak, gue gak ada hubungan sama dia. Ya terus kenapa kok bisa jalan gitu? Biar ketemu di Pakan Sehari, mau main. Kocak amat. Enggak, maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Hah? Bukan gak usah ngambek. Komunikasi kagak ada. Lu tiba-tiba jalan berdua. Maksudnya apa coba? Ya gua mau maksud macam-macam gitu, Beb. Emang main aja. Kocak lu, sumpah. Kocak. Ya gua kalau misalkan gitu ya gua minta maaf ke lu. Lu gak usah kayak gitu. Minta maaf. Gua gak mau maksud macam-macam, Beb.
gua nggak tahu kalau lu naruh perasaan lebih sama dia gitu. Kocak sumpah. Enggak, maksudnya apa gitu? Main cuma berdua gitu. Main doang berdua. Main doang berdua. Tapi rame di sana, banyak orang lagi pada olahraga. Lah. Om sama Pak Kansari deket. Gua di Om. Kenapa lu tiba-tiba berdua? Kocak. Ya terus lu kenapa tiba-tiba berdua? Komunikasi enggak ada. Ini maksudnya apa? Hah? Aneh lu berdua sumpah. Enggak, kenapa lu enggak komunikasi juga sama gua? Kenapa enggak gitu? Kan lu bisa. Bem, gua lagi sama si Benjol, enggak ada perlu. Kenapa lu tiba-tiba berdua? Lah, jalan ketemu. Kocak banget. Lu mau nongkrong berdua gitu maksudnya? Iya, mau main nongkrong doang. Aneh. Kocak lu, sumpah. Enggak, enggak, gini aja. Maksudnya, kok bisa berdua? Ada apaan? Ada lebih? Hah? Serius, jangan diem aja kalau ditanya. Ngapain pindah dari Tangerang ke Bogor ngekos di sini? Tiba-tiba main sama Jerry, ngapain kayak gitu? Hah? Jerry kan tahu temen aku. Kok cengengesan sih, nggak jelas banget. Aneh lu. Lah? Aneh. Lu kayak gak ngerasa bersalah banget juga lu. Enggak, gua pengen tahu penjelasan lu berdua. Kenapa kok bisa apa? Jalan? Kan gua sama Ben juga gak sengaja mau main. Udah janjian apa gimana? Kan gua gak tahu. Kamu aja bilang kagak. Gak janjian. Ya terus? Ada hubungan lebih bukan? Hah? Bilang enggak tak dulu bro, lu tak dulu. Ya iyalah, ini lagi itu ngapain pegang-pegang? Ih, kocak lu berdua, lu ambil tuh, bodo amat, males gua, bacot. Enggak, ngapain? Udah. Ih, ngapain sih? Enggak, lu ngapain maksudnya? Ya udah sono ke kafe, gua bodo amat lah. Udah lu diem dulu, duduk. Enggak, lu kan berdua, lagi ada perlu. Lagi perlu apa? Lu mau jalan berdua? Ya silahkan sono. Enggak gitu. Kalau emang kayak gitu mah. Mas apa? Ngapain? Mau ngapain? Jelasin apa lagi, cok? Aneh lu. Mau cengas-cengas lagi, dia gak punya salah, kocak. Lanjutin dah. Buat lu. Buat lu, nah, benjol, nah. Awas. Awas. Apa sih, Pak? Gak nyangka, Cok. Kok bisa gitu ya? Ekspektasi gua gak kayak gitu, coy. Gua kira pindah ke Bogor biar bisa sama-sama sama gua. Soalnya
lihat diri kan, lakuannya kayak gitu. Mana kayak nggak punya rasa bersalah lagi. Buat apa kayak gitu coy? Waktu dah. Kayak gini, teman juga kayak gitu. Teman kok kata teman. Sayang gitu ya. Gue gak nyangka aja sih asik kita. Kita kayak gitu aja. Ya lu juga sama. Bisa ya begitu teman sendiri diembat. Lu gak nyangka aja udah. Udahlah guys, udah dulu guys. Lihat sendiri kan kayak gimana kelakuan kita sama teman gua sendiri. Kacau, kacau anjing.